Berjumpa lagi di channel Den GCS. Kali ini saya akan ngasih tahu untuk sahabatku cara membuat WA offline tetapi data seluler kita masih hidup ya. Jadi mungkin untuk sahabatku ada yang mau membuka YouTube, membuka film, bermain game, atau membuka Instagram atau membuka aplikasi lainnya. Supaya kita tidak terganggu oleh chat-chat WA atau chat-chat grup yang mungkin kurang penting mengganggu pekerjaan kita atau hiburan kita di YouTube ataupun di game. Jadi cara mengatasinya sangat mudah untuk sahabatku. Cara membuat offline WA atau menonaktifkan WA tetapi data internet kita masih aktif. Jadi caranya akan saya kasih tahu untuk sahabatku. Mari kita coba sahabatku ya. Kita chat yang ini. Ini kan masih aktif ya sahabatku ya. Ini aktif. Ini ya, masuk di WA saya satunya. Kita keluar, kita masuk di WA ini. Nah, ini masuk ya sahabatku ya. Kita lihat, ini masuk juga sahabatku. Jadi kita akan mematikan WA yang WA business sahabatku. Kita akan matikan. Yang pertama-tama sahabatku buka saja pengaturan. Kita scroll. Terus sahabatku pilih saja yang namanya aplikasi. Kita klik. Setelah ini kita scroll ke bawah. Kita lihat yang namanya WA sahabat ya. Ini kan ada WA. Nah, setelah seperti ini sahabatku tinggal klik saja WA-nya. Klik. Terus setelah seperti ini sahabatku tinggal diklik saja yang bawah kanan itu ya. Bawah kanan klik saja yang namanya paksa berhenti. Kita akan klik. Nah, setelah seperti ini kita akan coba chat lagi ke WA saya yang business ini sahabat. Kita akan chat. Tidak masuk ya sahabatku ya. Nah, ini centang ya sahabatku ya. Tidak masuk di WA saya yang satunya yang WA business ya sahabatku ya. Tidak masuk ya. Centang ya. Nah. Ya ini sahabatku centang ya. Centang sahabatku bisa dilihat. Kita coba. Ini centang ya. Tidak masuk sahabatku ya. Nah, ini centang semua sahabatku ya, centang semua. Nah, ini sahabatku cara WA offline tetapi tidak mematikan data seluler. Yang penting untuk WA business jangan dibuka sahabatku ya. Misalkan sahabat buka seperti ini akan masuk. Nah, ini masuk. Untuk mengoffline-kannya kembali atau menonaktifkannya kembali, sahabatku masuk lagi ke paksa berhenti lagi. Yang penting WA-nya jangan dibuka dulu sebelum sahabatku selesai membuat tugas atau bermain game atau melihat film. Kita keluar, kita coba lagi. Ini akan centang sahabatku, akan centang ya. Nah, jadi begitu sahabatku, cuma tinggal klik saja paksa berhenti ya. Semoga informasi ini membantu untuk sahabatku bagi yang membutuhkan. Cukup sekian dan terima kasih.